Assalamualaikum. Kembali lagi dalam channel Netolin. Aku Jasmine bin Muhammad Zain. Hari ini aku nak share pengalaman aku menggunakan Cooper's Cabina. Cooper's ni adalah satu local brand yang dia produce car seat, iaitu CRS, car seat untuk child, dan dia ada juga keluarkan stroller. Dan lagi satu, dia juga menjadi distributor lah kepada beberapa brand yang produce sama car seat dengan stroller. Korang boleh check out dia orang punya website untuk korang tengok apa produk yang dia orang ada dan dia orang sediakan. Kalau stroller ni dia ada dua, satu Cabina, satu lagi Atomy. Okay, so aku berterima kasih dekat Cooper's Distribution sebab diorang hantar aku satu Cooper's Cabina untuk test out this stroller in the real world. So kebetulan sangat, Alhamdulillah kebetulan sangat, aku ada family trip ke Sabah. So memang kena dengan nama dia, iaitu Cabina. Mungkin lah kan, aku tak tahu, mungkin dia ada related dengan cabin. Untuk maklumat korang juga, this is my first time ever naik flight dengan dua orang anak. The first experience aku terus dua orang anak. So memang dekat kepala otak ni, macam mana nak bawa ni dekat flight. Kita nak protect juga, yelah, dengan musim-musim COVID ni kita risau. So dengan adanya Cooper's Cabina ni, aku rasa macam satu relief lah. Okay, sebab aku ada stroller yang sedia ada, tapi stroller aku ni terlampau besar untuk dibawa kulu kili. Parents kat luar sana mungkin akan fikir benda yang sama, antaranya macam mana nak handle anak yang memang memerlukan stroller. Dia belum pandai berjalan lagi semua, so memang kena ada stroller. Dekat Sabah nanti takkan nak dukung ke, Masya Allah. Bukanlah nak merungut, tapi anak aku semangat. Anak aku semangat gila. So kalau contohlah, kalau 4 jam masih dukung, oh sadar tangan baik. Kadang-kadang budak tu pun nak tidur, takkan nak tidur dalam keadaan dukung macam ni kan. Jadi sebab tu lah aku fikir macam okey lah, aku kena ada satu stroller yang sesuai nak bawa pergi sana. Siapa yang ada experience bawa stroller pergi ke night flight ni, dia ada sizing dia tau yang boleh masuk dalam cabin. Okay, memang kita boleh bawa stroller, tak ada masalah. Kita boleh tolak sampai pintu flight, sampai pintu kapal terbang tu. And then stroller tu kena lipat dan letak tepi, so dia akan bawa masuk ke dalam kargo lah kat bawah tu. Sampai dekat destination ada dua cara lah. Contohnya kalau kita memang landing dan kita kena turun kapal terbang, so turun kapal terbang je, dekat bawah tu dah ada lah barang. Ataupun pergi dekat tempat luggage, dia akan keluar dekat situ. Tapi kau bayangkan, dari tempat kita keluar kapal terbang sampailah ke tempat luggage, kita kena bawa barang. Okay, dengan kita punya bag carry lagi, dengan anak lagi apa semua kan. Dengan adanya Cooper's Cabina yang memang dicipta khas untuk bawa night flight ni, memang memudahkan kita lah. So kalau kita nak pergi, for example, kalau kita tengah banyak barang pun, kita boleh tolak. Kita pergi dalam keadaan yang tak ramai orang, family kita je, kecil je, memang stroller Cooper's Cabina ni sangat-sangat membantu. Dengan sizing yang kecil dia, memang dia boleh lepas naik, dibenarkan naik dan boleh letak dekat dalam tempat bag. So kat sini aku tunjuk cara nak foldkan dia. Based on experience, tayar dua depan ni, tunjuk depan ni. Dua depan ni dia kena ke depan macam ni, atau tak boleh ke belakang macam ni. So teknik dia adalah korang kena tolak ke belakang dulu supaya tayar depan dia dah ke depan. Push dua button ni dan terus lipat. So korang boleh tutup macam ni. Ni ada punya lock. Lock. So jadi macam ni. Sangat compact lah. Bag dia pun sangat premium. Dia macam ada sponge kat sini. So kita boleh zip. Buka dia macam ni. Nampak senangnya macam tu. So kita just masukkan begini. Tutup saja. Easy peasy. Dan dia berbentuk backpack, ada dua strap, boleh letak air ke apa. So korang tinggal nak sarung dan aku nak fly dulu, bye. Terus terang aku kata, dia punya sizing yang kecil, lepas dah lipat pun kecil. Dia ada bag dia sangat-sangat convenient lah.
and bukan beg pegang macam ni, beg galas macam ni. So that bila kita nak guna coopers, bila kita nak guna stroller dia, kita dah cabut stroller dia, beg galas ni kita boleh letak barang kita. Kita pakai macam beg biasa tu kan, beg galas macam ni, kita boleh tolak. Anak kita nak tidur ke apa, dia selesa dekat situ. Sepanjang aku dekat Sabah pun memang aku bawa standby dekat dalam tu. Kalau nak pergi mana-mana pun, anak aku penat jalan ke, dia nak tidur ke, gele-gele lah kat dalam tu. Nak unfold dia mudah saja. Dalam keadaan begini, buka this lock dan record dia. Okay, korang buat macam ni dan terus tolak ya. Okay, ni untuk jalan, ni untuk lock. So guna satu je dia. Ni dah lock dua-dua, dia dah lock dua-dua tayar. Dia dah buat bagi jalan dua-dua tayar. Simple as that. Okay, dia gunakan 5 5 lock. Ha. Iaitu 5 axis lah. 1 2 3 4 5. So sangat-sangat secure. Dan semua ni boleh di adjust. Nampak muka sejum sikit? Muka sejum sikit. Aku sangat bertuah lah dapat try in the real world, in the real journey, in the real vacation. Aku dapat try Coopers Cabina ni. Ha. Dan dia sangat-sangat memudahkan kau as a parents. Bila anak kau memerlukan, dia ada. Ha. Dan dia senang nak bawa. Memang betul-betul portable. Coopers Cabina ni bukan saja kalau korang nak naik flight je, korang patut ada benda ni. Kadang-kadang benda ni pun memudahkan korang untuk jalan-jalan, terutamanya dekat mall. Ha. Just letak je dalam kereta korang. Kalau korang berminat dengan Coopers Cabina, korang boleh check out dia punya website dan boleh direct beli kat situ. Ataupun korang boleh pergi dekat reseller diorang, dekat kedai-kedai yang authorized dengan Coopers. Okay, satu fun fact berkaitan dengan Coopers ni. Coopers ni dia local brand dan dia produce car seat dan diorang punya stroller di Malaysia. So diorang boleh control harga. Korang boleh dapat satu kualiti yang bagus dengan harga yang sangat-sangat affordable. Berbeza dengan jenama-jenama lain. Contoh tahun ni dia masuk dengan harga macam ni. Tiba-tiba nanti tahun depan bila stok baru masuk dia dah jadi lain. Dengan custom ni, dengan skill dan macam-macam benda lah. Sebab semua benda import. So Coopers ni adalah brand lokal yang dia produce dia punya sendiri. Memang di apa orang kata, disahkan selamat digunakan. Dia ada pengesahan daripada Miros. So ini adalah local brand yang setanding dengan brand, dengan jenama-jenama lain dekat luar sana. So Coopers ni korang boleh rujuk dekat website diorang, dekat mana authorized reseller diorang, ataupun korang boleh direct purchase through the website. Dan just keep in touch, mungkin diorang ada buat sale ke something like that. Itu saja video kali ini. Harap bermanfaat terutamanya kepada ibu bapa dan pasangan ibu bapa yang baru, yang bakal kan, mungkin boleh buat planning untuk dapatkan car seat, stroller daripada Coopers. Aku Jasmi, ini saja video kali ini. Thank you for watching. Betulin. Assalamualaikum.